Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program online PDPR Co-Curriculum Sejagat 2021 akan diterangkan satu persatu dan diharapkan pelajar dapat menontonnya sehingga selesai. Jadi, untuk Co-Curriculum Sejagat, siapakah yang disasarkan aktiviti Co-Curriculum ini? Yang pertama, untuk murid tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Untuk murid tahun 3, ia merupakan pendedahan awal untuk aktiviti Co-Curriculum. Sedangkan untuk murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, wajib mengikutinya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dahulu apakah kepentingan Co-Curriculum sekolah. Kepentingannya yang pertama adalah mengisi masa lapang, membentuk disiplin diri, melatih pelajar menjadi pemimpin, mengukuhkan lagi perpaduan. Jadi, dengan keempat-empat elemen ini, ia melahirkan jati diri. Bahagian Co-Curriculum Sejagat. Di SK Jaya Gading, terdapat tiga bahagian Co-Curriculum. Yang pertama, badan beruniform. Kedua, kelab dan persatuan. Ketiga, sukan dan permainan. Badan beruniform. Badan-badan beruniform sejagat. Pertama, TKRS atau Tunas Kadet Remaja Sekolah. Kedua, pengangkap. Untuk makluman, di SK Jaya Gading, pengangkap ada dua aliran. Yang pertama, pengangkap aliran perdana dan yang kedua, pengangkap aliran pendidikan khas. Yang ketiga, Bulan Sabit Merah Malaysia. Keempat, Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Dan yang kelima, Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Antara aktiviti-aktiviti badan beruniform adalah perkemahan bersepadu, berkawat, diajar jenis-jenis ikatan, membuat gadget-gadget dari bahan-bahan kayu-kayu, diajar cara pertolongan kecemasan, outdoor dan lain-lain lagi. Kelab dan persatuan. Apakah faedah kelab dan persatuan? Pertama, membina semangat kerjasama. Kedua, kebolehan bersosial. Ketiga, memupuk bakat pemimpin. Keempat, membina personaliti yang baik. Kelima, berfikiran rasional. Keenam, mampu membina keyakinan diri. Ketujuh, dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Kelapan, membentuk sifat kejujuran. Dan yang kesembilan, menerapkan nilai-nilai murni. Kita lihat, apakah kelab dan persatuan yang ada di SK Jaya Gading? Pertama, Persatuan Bahasa Melayu. Kedua, Persatuan Bahasa Inggeris. Ketiga, Persatuan Agama Islam. Keempat, Kelab Robotik. Kelima, Kelab Media. Keenam, Kelab Rupa Negara. Ketujuh, Kelab Tunas Budaya. Kelapan, Kelab Kitar Semula. Kesembilan, Kelab Cyberkit. Sepuluh, Kelab STEM. 11. Kelab Usahawan. Dan yang ke-12, Kelab Usahawan Pendidikan Khas. Bahagian seterusnya, iaitu bahagian sukan dan permainan. Apakah faedah sukan dan permainan? Antaranya adalah,
Yang pertama, menjadikan tubuh badan sihat dan minda cerdas. Kedua, dapat membentuk disiplin dan sasiah terpuji. Ketiga, mampu mewujudkan semangat kerjasama. Keempat, dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Kelima, dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Jadi, badan sihat, minda pun cerdas. Apakah sukan dan permainan yang berada di SK Jaya Gaduh? Yang pertama, bola sepak. Yang kedua, bola tampar. Ketiga, bola baling. Keempat, bola jaring. Kelima, sepak takraw. Keenam, pingpong. Ketujuh, catur. Kelapan, badminton. Sembilan, hoki. Sepuluh, olahraga. Dan yang ke-11, olahraga pendidikan khas. Kokurikulum tambahan. Apakah yang dimasukkan dengan kokurikulum tambahan? Kokurikulum tambahan adalah murid-murid digalakkan untuk mengikuti aktiviti kokurikulum luar. Ianya merupakan program atau aktiviti yang tidak ada di sekolah tetapi yang terdapat di luar sekolah. Ia juga membuktikan murid aktif dengan sosial yang sehat dan menjadikan ianya satu nilai tambah dalam penilaian PAJSK. Jadi apakah yang dikatakan kokurikulum tambahan itu? Antaranya adalah memanah, bowling, karate ataupun taekwondo, silat, tenis atau squash dan berkuda serta lain-lain lagi. Jadi, kokurikulum adalah sebahagian kurikulum sekolah. Sekian, terima kasih.